Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini kita akan bahas smartphone yang akan meluncur nanti di tanggal 4 bulan 7 ya guys, sesuai judul Poco F6 Series. Oke, nah di tanggal 4 nanti nih, apakah akan langsung ludes dalam sekian detik seperti kasusnya Poco X6 Pro? Kita nggak tahu nih. Kalau kita coba lihat harganya cukup lumayan guys ya untuk Poco F6 series ini ya. Nah yang pasti untuk Poco F6 series ini sudah support PUBG 120fps cuy. Nah jadi di sini udah ada kerjasama nih antara Poco dan juga PUBG-nya. Loh bang, kenapa di Poco X6 Pro masih belum 120fps gitu ya? Nah itu nggak tahu guys ya, mungkin ya masih belum ada kerjasama nih untuk Poco X6 Pro dengan PUBG-nya. Nah makanya di sini untuk tim Poco, mohon dong kalau lihat video ini Poco X6 Pro juga bikin dong bisa 120fps nih, karena udah banyak banget fans Poco X6 Pro ini yang penasaran dengan PUBG 120fps. Padahal di 90fps juga tuh udah enak banget loh guys ya untuk mainin PUBG Mobile gitu ya. Oke, nah saja di sini kita coba lihat untuk Poco F6 series ini sudah AI GC ya, atau Engineering for Flagship ya. Jadi dia ini sudah bisa AI subtitle, ada AI expansion, ada AI portrait, AI album search, kemudian juga ada AI Magic Eras Pro ya. Yang pasti itu untuk menghapus kayak seperti menghapus background, menghapus foto atau menghapus orang di belakang dan lain sebagainya guys. Itu sudah bisa sih sebenarnya dilakukan di beberapa device Xiaomi ya, di editingnya atau di aplikasi editnya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat teman-teman untuk highlight performance dari Poco F6 biasa dulu ya. Nah, jadi dia sudah menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 dan juga dia sudah menggunakan Wheelbose Optimization 3.0. Nah, yang dimaksud Wheelbose ini di mana sih guys gitu ya? Apakah seperti yang ada di Poco X6 Pro itu di bagian game space-nya yang di security terbaru yang sudah kita coba bahas itu ada Wheelbose-nya. Nah, apakah seperti itu di Poco F6 ini guys ya? Nah, nanti kita coba lihat teman-teman ya, gimana sih gitu ya untuk di Poco F6 ini untuk Wheelbose Optimization 3.0-nya. Nah, kemudian juga di sini sudah menggunakan liquid cooling 4.0 ya. Ini teknologi terbaru dan dia sudah menggunakan S-Lop system 4800 mm. Ini cukup luas cuy, hampir di area belakangnya itu sudah ada sistem ice lock-nya atau pendinginnya. Dan untuk skor AnTuTu bisa sampai 1,5 juta di sini ya. Ini terpaut hampir beda 100 ribu aja sih sebenarnya dengan si Poco X6 Pro guys, seperti itu ya. Nah, yang jelas untuk si Poco F6 ini sudah menggunakan UFS 4.0 dan ini gak jauh beda dengan Poco X6 Pro ya. Dan dia sudah menggunakan RAM 12GB, bahkan kalau di global saya coba lihat itu sudah support sampai 1TB untuk penyimpanan internalnya. Luar biasa guys ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat untuk TSMC-nya 4 nanometer, frame Cortex-nya X4 Core dan sudah menggunakan Xiaomi HyperOS pastinya guys. Masa nggak paling terbaru gitu ya. Tapi nggak tahu nih untuk Xiaomi HyperOS-nya apakah dia sudah menggunakan HyperOS 2.0 atau masih versi sama yang ada di Poco X6 Pro. Kita nggak tahu guys ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman di sini kita coba lihat untuk highlight dari flagship display-nya si Poco F6 ini. Nah, dia ini sudah menggunakan kristal ResFlow AMOLED ya. Dan dia resolusinya sampai 1,5K dan 446 ppi. Wah, ini detail kerapatannya itu detail banget pastinya guys ya. Kemudian dia sudah support sampai 2400 nits. Dan dia sudah Pro HDR Display dan 68 billion color. Yang pasti dia sudah menggunakan TUV ya teman-teman ya untuk keamanan si layarnya. Nah, dia juga sudah support pastinya 120fps dan dia sudah Dolby Vision dan untuk Corning Gorilla Glass-nya sudah menggunakan Pictus. Mantap cuy ya. Pakai Corning Gorilla Glass Pictus ya. Mantap nih. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya penasaran nih dengan Poco F6-nya. Seperti apa kalau Poco F6-nya? Oke, kita coba lihat dulu untuk highlight dari desain Poco F6, guys. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk desain Poco F6, ini mirip seperti Poco X6 Pro ternyata, guys, ya. Oke.
Nah, mirip seperti Poco X6 Pro nih. Saya coba perlihatkan guys ya. Nah, ini dia. Nah, dia sudah menggunakan premium metal frame. Jadi jelas di sini untuk si Poco F6 Pro ini sudah sedikit lebih berat cuy, karena dia sudah pakai metal untuk framenya. Makanya bobotnya di sini 209 gram ya untuk bobotnya. Kemudian untuk di bagian backdoor belakangnya itu sudah menggunakan glass dengan curve atau melengkung. Jadi pas dipegang tuh sepertinya lebih enak gitu ya kalau yang melengkung ya guys ya. Nah, dia sudah ultra slim bezel. Pastinya di sini tipis banget cuy, meskipun dia enggak layarnya curve, tapi dia itu udah tipis banget. Mantap pokoknya nih guys ya. Tapi kok di sini desainnya malah mirip Poco X6 Pro ya. Jadi saya teringat dengan Poco X3 series guys. Poco X3 NFC dengan Poco X3 Pro itu sama desainnya. Modelnya sama ya. Beratnya sama, tapi ini dengan Poco X6 Pro dan Poco F6 Pro itu beda cuy. Kualitasnya beda ya. Dari framenya aja untuk Poco F6 Pro ini sudah pakai metal. Kalau di Poco X6 Pro itu masih belum pakai metal cuy. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan coba lihat untuk highlight dari display yang ada di Poco F6 Pro. Bang, pakai chipset apa? Sabar, sabar guys. Kita bahas dulu nih displaynya ya. Nah, untuk display Poco F6 Pro di sini support sampai 4000 nits. Gila cuy. Terang banget di sini ya. Oke, 4000 nits luar biasa cuy. Nah, dia sudah original Color Pro yang pasti di sini sudah DCI-P3. Jadi kalau misalkan buat edit tuh udah enak banget cuy ya. Kemudian sudah pakai Adaptive HDR 68 billion color, Adaptive Color. Kemudian sudah Dolby Vision HDR 10+. Kemudian 120 fps dan di sini touch samplingnya sampai 3840 Hz cuy. Luar biasa ya. Dan pasti di sini sudah menggunakan keamanan layar TUV guys ya, seperti itu. Wajib kalau itu mah guys ya, biar mata kita tetap aman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang ditunggu-tunggu nih guys. Yang ditunggu-tunggu di sini kalau misalkan Poco F6 Pro itu menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 ya. Sedangkan untuk Poco F6 biasa itu menggunakan 8S Gen 3. Jadi untuk AnTuTu-nya terpaut jauh sekitar 100.000 sebenarnya di sini ya. Kalau dengan Poco X6 Pro beda 200.000-an. Ini skor AnTuTu-nya sampai 1.642.000 untuk Snapdragon 8 Gen 2-nya. Oke. Nah, di sini sudah support AI Portrait, AI Expansion, AI Magic Airs Pro, AI Album Search dan juga ada AI Subtitle. Liquid cooling-nya juga sama dengan Poco F6, cuman di sini slope-nya lebih gede cuy, 5.000 milimeter persegi ya untuk piringan ataupun slope cooling-nya gitu di areanya gitu ya. Jadi cukup, jadi lebih besar dibanding Poco F6 biasa ya. Juga di sini dual wing antena ya, plus 170% antena coverage. Jadi intinya lebih lah, lebih oke teman-teman ya untuk di bagian antena atau penangkapan sinyalnya di Poco F6 Pro ini. Yang pasti dia sudah sampai LPDDR5X, UFS 4.0 dan RAM-nya 16 GB sampai 1 TB. Luar biasa cuy. 16 GB, 1 TB ya untuk penyimpanannya Poco F6 Pro, luar biasa guys ini guys. Ngeri banget ya. Nah, kalau kita coba lihat untuk di bagian kualitas kameranya nih guys ya, untuk di Poco F6 Pro ya. Dia menggunakan 50 megapiksel triple kamera with OIS, Light Fusion 800 image sensor, dual native ISO Fusion Max dan dia sudah plus 62% light intake area ya. Ultra night algorithm. Jadi udah apa ya, untuk foto-foto malamnya katanya ditingkatkan guys gitu ya. Burst Shoot mode 2.0. Poco Image Engine dan support sampai 8K video recordingnya. Luar biasa guys ya. Intinya seperti itulah untuk Poco F6 Pro ya. Edan pokoknya Poco F6 Pro mah ieu mah euy. Good pokoknya ya. Flexisnya 8 Gen 2 tapi harganya mungkin terpaut di 8 ke atas kayaknya. Karena kalau kita coba lihat untuk harga global Poco F6 biasa aja yang paling rendah ya, itu sekitar $429 atau kita rupiahkan sekarang ini di 7 jutaan cuy untuk Poco F6. Yang mudah-mudahan bisa di 5 jutaan atau di 6 juta kurang lah ya untuk Poco F6 ini guys. Seperti itu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk sedikit bocoran ataupun preview si Poco F6 series. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih, kalau pakai Poco X6 Pro sebaiknya nggak usah update ke Poco F6 sih guys ya.
Tapi kalau yang pakai Poco F5, nah yang pakai Poco F5 sebaiknya upgrade ke Poco F6 cuy. Itu lebih oke sih ya. Kemudian juga ya kalau Poco X6 Pro kenapa nggak saya sarankan? Nah, itu sih tergantung teman-teman juga ya. Karena kalau kita coba lihat ya balik lagi sih fans Snapdragon dan fans MediaTek. Ya itu kembali ke teman-teman lah teman-teman ya. Saya di sini hanya menyampaikan saja. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk video previewnya si Poco F6 series ya. Semoga nanti saya bisa dapat smartphone-nya. Nanti kita bahas guys ya. Nah, terus seperti biasa di channel ini, oke, seperti itu untuk pembahasan Poco atau Xiaomi guys ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.